perkenalkan, nama saya Yudit. Umur 18 tahun sih sebenarnya aku kena autoimun itu. Waktu itu didiagnosis ITP, namanya idiopatik trombosit purpura. Ibu saya juga kebetulan sudah didiagnosa demensia. Lalu ibu itu juga ada sakit di bagian mata, dia kena glaukoma sama katarak. Ya mungkin karena sekarang saya kehilangan penglihatan karena diabetes dan dipicu COVID itu. Jadi sekarang yang agak kesulitan itu aja, gak bisa ngelihat sendiri. Jadi setelah sakit itu, aku kena asam lambung, kayak mau muntah gitu, tapi gak bisa muntah. Lalu ibu minta dibawa ke sebelahku, lalu nyelimutin aku sambil ngelus-ngelus badan gitu, kaki kok dingin, terus perutku mengecil gitu kan. Di situ tuh yang aku rasain adalah, ya mungkin memori dia akan hilang gitu. Tapi ternyata rasa care, rasa sayang itu ke anak ternyata rasanya sama tetap. Jadi aku yakin biarpun nanti dia seandainya suatu saat tuh sampai lupa semuanya, mungkin rasa sayang itu nggak akan hilang. Aku yakinnya begitu sekarang.